Baru-baru ini nama Mansyardin Malik menjadi perbincangan, setelah wanita bernama Marlina Oktoria mengaku dinikahi secara siri. Diketahui, ayah dari Taki Malik ini memang jarang tersorot media. Namun sebelumnya, Mansyardin Malik pernah sesekali tampil di acara televisi. Saat itu ketika memberikan klarifikasi terkait rumah tangga Taki Malik dan mantan istrinya, Salma Vina Sunan. Mansyardin Malik tampil di program Rumpi Trans TV pada 2017 silam. Lantas siapakah Mansyardin Malik? Dikutip dari Surya, Mansyardin Malik merupakan seorang pengusaha minyak, tambang, dan perkebunan asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut informasi LinkedIn-nya, Mansyardin Malik tertulis menjabat sebagai Direktur Utama PT Doha Jaya Makmur. Perusahaan itu beralamat di Jalan Batu Benawa RT 75 nomor 4 Banjarmasin. Mansyardin Malik diketahui sebagai Direktur Utama di PT Doha Jaya Makmur. Sementara dilansir grid.id, perusahaan Mansyardin Malik sempat tersandung masalah hukum. Hal itu tercantum dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI. Perusahaan tersebut pernah berperkara dengan PT Petro Putra Perkasa pada 2014 lalu.